Yo, halo bro, balik lagi bareng saya Bagas di channel Ujanarko Gameplay. Oke, pada video kali ini berbeda dari konten biasanya. Jadi di video kali ini saya nggak akan main game ya. Jadi pada video kali ini saya ingin mengucapkan matur nuwun banget buat semuanya yang sudah support dan tetap stay tune di channel YouTube ini ya. Dan buat semua yang sudah memberikan kritik, saran, dan masukan buat channel YouTube ini ya, supaya channel YouTube ini tuh bisa berkembang. Lalu saya juga ingin mengucapkan matur nuwun banget sekali lagi buat yang sudah nemenin saya dan selalu nonton live stream saya, walaupun gamenya itu bukan yang selalu kalian inginkan gitu ya. Karena penonton mayoritas channel YouTube ini kan penonton Castle Clash ya. Jadi di sini saya juga live stream dan gak cuma main Castle Clash doang gitu. Jadi tetap ada yang nonton dan itu sangat matur nuwun banget lah ya buat yang nonton dan sudah nemenin saya selama ini gitu. Jadi untuk video kali ini sedikit berbeda karena di sini sudah ingin masuk ke Idul Fitri ya. Jadi ini mungkin nanti diuploadnya saat Idul Fitrinya karena saya bakal upload dan uploadnya tuh yang bakal di mode jadwalkan ya. Jadi di sini saya rekamnya tanggal 28 April dan kemungkinan video ini bakal dipublish saat Lebaran tiba gitu. Jadi sebelum lebarannya itu tiba ya, saya ingin mengucapkan minal aizin wal faizin dulu buat semuanya yang sudah menonton channel YouTube ini dan menemukan channel YouTube ini ya. Jadi mungkin selama saya membuat konten ataupun saat live stream ada perkataan saya atau bercandaan saya yang mungkin menyinggung ya, kurang lebihnya saya minta maaf banget ya. Karena ya sekali lagi manusia kan gak luput dari dosa, jadi ya selagi ada hari besar ya Idul Fitri ya, mohon maaf banget yang sebesar-besarnya dari channel YouTube ini ya, khususnya dari saya ya selaku pemilik YouTube channel. Oke, jadi seperti itu kurang lebih untuk videonya, cuman di sini ada sedikit yang berbeda ya. Karena di sini channel YouTube ini dengan adanya konten YouTube ini ya, ini adalah konten ke-300 di channel YouTube ini. Jadi di sini menurut saya agak spesial, jadi karena sesuai saya yang bilang di live stream kemarin bahwasanya saya bakal coba memberikan Google voucher ya 150.000 totalnya karena saya belum bisa ngasih banyak ya. Dan juga semoga aja dengan adanya seperti ini ya saya bisa lebih semangat lagi dalam membuat konten ya, karena ya ada sedikit rezeki lah gitu. Jadi di sini saya ingin memberikan Google Play voucher ya. Totalnya 150.000, jadi ada dua orang nanti yang saya bakal ambil. Yang pertama itu satu orang dapatnya 50.000, lalu satu orang lagi 100.000 gitu. Jadi totalnya 150.000. Jadi cara ikutannya sih gampang banget ya. Kalau misalkan pas di live stream kemarin itu kan saya mintanya kayak coba dong yang bisa ngasih tips terus dapat hero-nya tuh hoki, saya bakal give ya. Cuman karena nggak dapat dan sudah memasuki bulan suci Ramadannya udah pengen habis ya dan sudah masuk ke Idul Fitri, jadi ya udah saya bikin video ini aja khusus, yang dimana ini video ini khusus komentar kalian yang komentar aja segala macam terserah, cuman kalau bisa yang bisa membangun ya, misalkan kritik, saran, dan masukan buat kedepannya, entah request game ataupun masukan dengan editing atau misalkan jadwal live stream ataupun jadwal upload gitu loh, atau ide-ide konten yang lain lah, intinya yang membangun buat channel YouTube itu tuh bisa lebih maju lagi gitu. Jadi nanti mungkin saya bakal coba pilih random menggunakan comment pick ya, comment picker, yang dimana itu bakal random nanti di website memilih komentar kalian secara random, dan dari hasil tersebut nanti saya bakal ambil dua orang gitu, satu orang dapat 50.000, satu lagi dapat 100.000. Jadi seperti itu kurang lebih. Oh ya, jadi mungkin seperti itu aja untuk caranya, cuman cukup komentar aja di video ini ya, komentar yang mungkin bisa memberikan kritik, saran, atau masukan, ataupun saran buat saya sendiri ya selaku pemilik channel, ataupun ya komentar apapun lah intinya yang bisa membangun channel YouTube ini gitu. Saya nggak harus di subscribe untuk ini karena ya ini sekali lagi bukan kayak ayo dong subscribe saya tapi nanti saya bakal ngasih hadiah gitu, nggak gitu soalnya. Jadi ini konsepnya tuh emang bener-bener kayak ya saya selama ini mengkonten ya udah ada hasilnya sedikit dari YouTube ya, saya juga pengen ngasih feedback juga gitu buat kalian, nggak dari cuman pengalaman game saya main Castle Clash gitu. Jadi ya mungkin ini salah satu caranya seperti itu. Jadi ya cukup komentar aja supaya saya juga dapat feedback dari komentar masukan kalian gitu ya. Oke, jadi mungkin untuk videonya sih seperti itu aja ya. Jadi ya ini video spesial banget karena ini video di angka 300 konten ya. Dan channel YouTube ini juga sudah hampir menyentuh di angka 3000 subscriber. Jadi ya semoga aja bisa secepatnya lah ya. Dan semoga bisa lebih menarik lagi channel YouTube ini ke depannya, lebih variatif lagi. Oke, jadi ya mungkin untuk
kontennya cukup sekian ya, untuk videonya cukup sekian. Di sini saya cuma bisa mengucapkan matur nuwun yang sebanyak-banyak yang sudah support, yang sudah menjadi moderator, dan juga yang sudah membantu saya memanajemen ya, kayak manajemen grup Kastil Class ataupun grup regu ya, terutama kayak dari Mas Adit, Mas Ilyas, dan yang lainnya yang tetap support ya. Dan ada juga penonton dari live stream ya, kayak apa aja gitu, itu channel apa aja tuh benar-benar nemenin saya dan benar-benar bisa apa ya, bikin betah live stream lah intinya. Jadi ya matur nuwun banget lah untuk semuanya yang sudah tetap support channel YouTube ini. Oke, jadi mungkin untuk videonya cukup sekian. Maaf banget saya nggak bisa berlama-lama, dan mungkin ya ini bakal ada jeda waktu video dan cukup lama. Mungkin 1 minggu nggak bakal ada video lagi di channel YouTube ini karena saya lagi di Jawa ya, nggak mungkin bisa record ya. Jadi mungkin ini video nanti bakal dipublish saat Lebaran gitu ya. Saya recordnya tanggal 28 tapi ini. Oke, jadi ya mungkin cukup sekian aja videonya. Makasih banget semua yang sudah menonton, makasih banget semua yang sudah tetap support, stay tune, dan tetap memberikan kritik, saran, dan masukan buat channel YouTube ini. Dan makasih banget yang sudah membantu saya dalam memberikan ide-ide menarik tentang game-game yang ada di channel YouTube ini gitu ya. Oke, jadi cukup sekian videonya. Matur nuwun semua yang sudah menonton. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. See you all. Matur nuwun.